세로야 많이 힘들었지 엄마 아빠를 떠나보내고 혼자서 얼마나 울었을까 세로야 많이 외로웠지 친구들이 널 못 살게 했니 너는 유난히 작아 보였어 미안해 Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Dan lagi kegiatan hari ini seperti biasa ya teman-teman. Ini kegiatan aku pada saat udah sahur, tapi ini belum imsak. Dan aku juga masih minum kopi nih teman-teman. Ini dapur dalam keadaan berantakan banget. Untuk masak sahur gak aku record, karena aku tuh cuman beli soto semalam. Terus aku masukin ke kulkas dan aku angetin. Sama ini aku goreng otak-otak nih teman-teman, gak nyambung banget sebenarnya ya, cuman udah bingung banget sama menu sahur, jadi ya udahlah biarin. Ini aku juga goreng risol mayo, tadi gorengnya 3, masih ada sisa 1 lagi. Nah ini aku mau beres-beres aja untuk dapur karena ini berantakan banget. Pengennya sih sebelum sholat subuh gitu ya, sebelum azan subuh, dapurnya udah dalam keadaan rapi. Mudah-mudahan cepat selesai nih. Untuk area ruang tamu mah gimana nanti aja setelah sholat subuh ya teman-teman. Oke, kita mulai aja untuk beberesnya. Aku senang banget sih masih bisa upload video di saat bulan Ramadan, walaupun kadang masih ada liburnya ya di Sabtu sama Minggu, karena jujur aja selama bulan Ramadan ini aku males banget bikin video, kayak lemes banget gitu teman-teman, ditambah kurang tidur. Dan aku udah tahu banget keadaan badan aku, kalau misalnya kurang tidur ke badan tuh nggak enak sama lemes gitu teman-teman, dan pusing juga. Cuman ya mau gimana lagi ya, tetap harus bangun untuk masak sahur, dan untuk bangunnya juga lebih awal lagi dari hari biasa. Tapi untuk puasanya sih masih semangat banget pastinya. Dan puasa kali ini tuh udah 3 mingguan, mau 3 mingguan gitu ya, udah mulai berasa gitu, kayak kalau siang tuh udah yang haus banget, ditambah cuaca juga lumayan panas banget teman-teman. Kalau awal-awal sih nggak terlalu yang berasa banget, tapi sekarang udah mulai berasa. Kalau lapar sih enggak ya, cuman ya gitu suka ngiler aja kalau misalnya buka kulkas terus ngelihat air es. Apalagi waktu 3 hari yang lalu aku bikin nastar, dan 2 hari yang lalu aku bikin kastengel. Itu tuh aku yang mabok banget, rasanya tuh hausnya luar biasa. Itu segitu aku udah pakai open listrik ya teman-teman. Gak kebayang kalau misalnya pakai open tangkring, nggak kuat gitu ya sama hawa panas, apalagi dapur aku yang kecil, terus sirkulasi udaranya juga kurang banget, jadi pasti berasa panas banget. Pakai open listrik aja berasa banget deh, aku mabok teman-teman. Sebenarnya di saat bulan Ramadan itu aku jarang ya bikin kue, kayaknya baru tahun ini karena aku nggak mudik, jadi ya udah bikin kue aja. Ditambah aku punya stok selai nanas ya di freezer, jadi ya udah aku gunain gitu ya biar jadi makanan nanti pada saat ya mungkin kalau ada sisanya habis lebaran. Tapi sekarang juga sih udah dimakan kalau aku, teman-teman gak harus nunggu lebaran. Terus kemarin bikin kastengel juga gitu ya, kemarin bikin kastengel dari 400 gram margarin itu jadi banyak banget. Untuk video pada saat aku bikin kastengel itu aku share-nya di reels Instagram aku ya, jadi teman-teman bisa tonton di Instagram aku di reels-nya. Untuk nama Instagramnya nanti aku tulis di layar, nama Instagramnya itu @aisyah88. Tapi mungkin di sini tuh udah banyak yang follow ya, terima kasih. Pokoknya kemarin tuh aku bikin kastengelnya yang gampang banget, gak perlu dicetak-cetak teman-teman. Oke, ini aku lanjut mau nyuci piring lagi. Tadi di bagian kolong mejanya itu udah banyak debu, terus banyak juga
bangkai semut. Jadi itu aku bersihin dulu, aku lap-lap, sekalian aku rapihin juga. Sambil aku beberes, sambil nyuci piring, aku mau nanyain dulu kabar teman-teman siang hari ini. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan baik semua, sehat semua. Dan aku mau tanya ke teman-teman, mau pada mudik kemana nih? Ke kota mana? Boleh komen. Kayaknya seru banget ya bisa pada mudik gitu. Kalau aku insya Allah kayaknya sih tahun ini gak pulang ke Garut teman-teman. Paling aku nanti ke rumah kakak aku aja yang di Bogor. Dan nanti sekalian mau kumpul-kumpul. Jadi nanti kakak aku yang di Karawang, dia akan pulang dulu ke Indramayu. Dan setelah 2 hari lebaran baru deh kita kumpul. Momen-momen kumpul tuh yang paling dinanti-nanti banget sama kita bertiga. Karena ya kita tuh kayak berjauhan, terus sering kangen-kangenan. Alhamdulillah kita tuh ya akur gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya jarang ketemu, rasanya tuh kangen banget. Jadi kalau misalnya ada momen mau kumpul-kumpul, kita tuh seneng banget manfaatin waktu, kayak ngobrol-ngobrol, terus makan-makan. Yang paling penting sih itu makan-makan sama ngobrol. Oke, ini aku lanjut ya. Aku mau bersihin dulu ini untuk oven, karena aku tuh kayaknya gak akan bikin kue lagi. Jadi udah cukup kayak bikin nastar sama kastengel. Nah ini tuh kayak banyak remahan kue-kuenya. Jadi aku mau bersihin dulu, ditambah banyak cipelakan tangan gitu loh teman-teman, untuk bagian handle-nya. Jadi mau aku bersihin aja. Nah ini ovennya tuh enaknya ada tetakannya lagi gitu di bagian bawah, jadi remahannya itu akan apa ya, akan jatuh ke nampan yang di bawah itu, jadi memudahkan kita untuk membersihkan ovennya teman-teman. Nah ini aku mau rekomenin buat teman-teman yang lagi nyari oven dari Miku. Ini rekomen banget kalau menurut aku, karena aku selama ini pakai, terus daya listrik aku juga kan cuma 900 ya teman-teman, tapi ini kuat banget. Walaupun daya oven ini tuh 400 sampai 800 watt, sedangkan listrik aku tuh 900. Terus untuk pemakaian listrik kulkas aja kalau nggak salah 150 atau 170 watt, tapi kuat karena suhu oven Miku ini kalau misalnya kita bikin kue cukup di suhu 150 derajat aja. Makanya dia tuh low watt banget teman-teman. Makanya nanti tuh pengen aku ngebeliin kakak aku satu gitu ya, yang di Bogor, ngebeliin oven ini, karena emang bener-bener low watt banget. Kalau aku lihat di YouTube ya, pada bikin kue itu tuh pakai suhu 180 sampai 220 derajat. Nah kalau Miku itu aku kalau bikin bolu ya, suhu api bawah aku pakai 150, terus api atasnya aku pakai 100 sampai 120 derajat aja. Pokoknya low watt banget deh teman-teman. Walaupun ini aku tuh dikasih ya sama Miku, tapi beneran deh kepake banget. Makanya nanti aku pengen beliin kakak aku nanti merek ini aja, mudah-mudahan ada rezekinya. Karena apa ya, pengen aja gitu ngebeliin merek ini karena udah tahu gitu ya kualitasnya seperti apa. Oke, ini udah selesai aku bersihin untuk ovennya. Jadi untuk oven itu tuh bagian dalamnya karena ada ruang kosong, jadi aku jadiin tempat penyimpanan kayak loyang-loyang. Pokoknya karena dapurnya itu kecil gitu ya teman-teman, jadi kalau misalnya ada space untuk nyimpen ya udah dipakai aja. Alhamdulillah nih udah selesai untuk beberes dapurnya, ovennya udah kinclong lagi. Dan sekarang aku lanjut mau beresin untuk area ruang tamu. Ini sebentar lagi udah mau azan subuh, jadi ini aku manfaatin dulu deh waktu untuk beberes gitu ya teman-teman. Dan nanti juga aku mau buka paket, aku beli tempat makanan para anabul teman-teman. Ini untuk cover sofanya udah aku cuci kemarin, dan sekarang mau aku pasang lagi biar nggak gampang kotor, karena aku kan punya anabul ya teman-teman. Jadinya gampang kotor.
Tapi walaupun nggak ada anabul pun ya, sofa itu ya namanya kita dudukin itu ya pastinya gampang kotor. Jadi wajib banget dikasih alas atau cover sofa seperti ini, teman-teman. Ini juga aku punya satu. Jadi ya cuci kering pakai aja. Nah, ini udah selesai. Alhamdulillah nih ngerapihin sofanya, dan itu aku dimandorin sama adek kinci ngeliatin mamanya beberes itu rapi atau enggak. Alhamdulillah ini udah rapi. Terus aku lanjut sholat subuh. Nah, ini videonya aku lanjutin lagi setelah bangun tidur. Aku mau beres ini untuk area sini, berantakan banget nih teman-teman. Ini bekas kemarin aku pakum-pakum, belum aku beresin. Nah, pakum ini tuh nggak setiap hari aku pakai ya teman-teman. Paling ya aku pakainya sesekali untuk sehari-hari mah aku pakai yang di cas gitu ya, yang tanpa kabel. Kalau ini aku pakainya ya kalau misalnya aku beberes yang bener-bener apa ya, kayak dari ujung ke ujung gitulah ya. Karena kalau yang nggak dicas itu nggak kuat lama gitu ya. Kalau ini kan pakai kabel, jadi bisa kita pakai berapa jam pun nggak masalah gitu teman-teman. Rice cookernya mau aku masukin ke dalam kardus. Kemarin udah dibersihin ya, cuman nggak langsung aku masukin ke dalam kardus karena aku kemarin ngelap-ngelapnya pakai kain basah, jadi nunggu bener-bener kering. Kalau nggak bener-bener kering, kayak khawatir aja ya karena disimpannya di dalam kardus seperti ini. Nah, ini aku mau simpen aja karena aku sebenarnya pengen aku pakai bergantian gitu sama magicom aku yang Philips itu ya teman-teman, cuman karena nggak ada tempat nyimpennya, jadi ya udahlah aku masukin aja ke dalam kardus. Oke, sekarang lanjut lagi beresin area sini. Untuk magicomnya itu aku simpan di situ aja dulu. Itu tuh buat ngalangin si Kunti Bogel karena dia tuh pernah pipis di situ, teman-teman. Nah, kalau udah pipis sekali dia tuh akan keterusan, makanya itu aku halangin aja pakai kardus sementara, teman-teman. Dan lanjut, aku mau buka paket terlebih dahulu. Ini yang aku ceritain kemarin ya, kalau aku lagi order tempat makanan kucing karena nanti kan mau pergi ke Bogor 2 atau 3 hari lah gitu ya teman-teman. Untuk anabul aku jadi nggak ada yang dibawa karena banyak banget, ada 4. Jadi mau aku siapin aja atau sediain makanan gitu. Ini aku beli di harga Rp99.000, cuman kemarin lagi ada diskon, jadi aku bayarnya cuma Rp90.000. Ini ada tempat air minumnya juga sama tempat makannya. Aku pikir ini tuh kecil teman-teman, ternyata lumayan gede gitu. Tapi bagus sih kalau gede kayak gini, kan nanti aku bisa nyetok makanan mereka tuh lebih banyak, jadi akunya nggak khawatir. Kalau punya anabul tuh aku kemana-mana kayak nggak tenang gitu loh teman-teman. Keingetan mereka terus, takut mereka kenapa-kenapa, takut mereka makannya kurang gitu. Nah, ini udah aku cuci ya untuk tempat minumnya, terus tempat makannya, dan udah aku keringin. Jadi ini mau aku coba di sini selama beberapa hari gitu ya, pengen tahu disemutin atau enggak, dan nanti mau aku semprot terlebih dahulu. Ini aku kaget banget, ternyata Abang Oreo tuh langsung ngerti kalau ini tuh tempat minum, temen-temen. Aku sampai kaget juga gitu, kok dia ngerti ya kalau ini tuh tempat minum mereka gitu. Nah, ini aku pasang untuk tempat makannya dan penutup airnya. Dan langsung aja mau aku isi ya, mau aku coba gitu, pengen tahu disemutin atau enggak. Karena di rumah aku tuh seperti teman-teman tahu, semutnya luar biasa banyak. Nah, ini si Kunti Bogel yang kerjanya tuh makan mulu. Tapi aku lebih seneng kucing tuh yang kerjaannya makan mulu dibandingkan yang susah makan kayak si kakak gemoy. Itu tuh makannya susah banget, makanya badannya tuh kurus, padahal dia tuh udah disteril tapi malah kurus gitu teman-teman. Biasanya kan kalau kucing yang udah disteril itu gemuk, nah kalau kakak gemoy itu malah gak gemuk-gemuk gitu teman-teman, malah kurus.
Oke, ini aku semprot ya untuk tempat aku nyimpan makanannya. Mudah-mudahan nggak ada semut. Jadi aku lebih tenang gitu ninggalin mereka. Dan ini untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye.